Amalan Datuk Sunardi mencabar Pakatan Rakyat untuk tubuhkan kabinet bayangan. Apa komen Datuk Sunardi? Kabinet bayangan, bila nak tubuhkan? Kalau tak tubuhkan, kita takut kepada pemecahan Datuk Sunardi. Dah ada komen kan tentang sebab apa ni Ketua Umum dah kata Ketua Makan dah kata kan ya, bahawa Pakatan Bayangan ni Kabinet Bayangan ni actually di Australia dan di UK dibayar dan dia mempunyai satu official status. Sini tak ada. So apa isunya? Isunya kita ada polisi-polisi satu debat ke belanjawan ke apa ke, itu penting, bukannya position atau pangkat dan kedudukan. Kita ada lah, kita ada bayangan ministry. Tetapi tidak ada, sebab kita tidak pentingkan pangkat dan kedudukan. Dan di negeri-negeri pakatan tak ada bayangan untuk BN. Okay. Putusan untuk the report katanya DAP was unhappy sebab ada katakan dalam PKR YB Sohani mengatakan yang 20 orang dari PKR akan ada dalam shadow dalam kabinet. So DAP macam unhappy. Ini according to putusan. Kalau utusan, you tanya utusan lah. Thank you very much.